Saudara, bagi mengetahui maklumat cuaca semasa, kita bersama pegawai Jabatan Meteorologi Nur Farha Abdul Halim. Silakan, Farha. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia. Tinjauan cuaca pada petang ini menunjukkan ribut petir yang sedang berlaku tertumpu di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia khususnya, terutamanya melibatkan negeri Perlis, pedalaman negeri Kedah dan juga di utara negeri Perak masih lagi berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala ribut petir yang sedang berlaku di satu dua tempat yang melibatkan bahagian selatan negeri Pahang dan juga di sekitar Segamat, Keluang dan Mersing negeri Johor, termasuklah di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan Met Malaysia masih meramalkan keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya untuk negeri Sabah, keadaan cuaca lembap iaitu ribut petir di hampir keseluruhan negeri Sabah yang sedang berlaku sejak dari petang tadi masih lagi berterusan sehingga ke malam nanti. Dan berbeza dengan negeri Sarawak, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian Miri, Limbang dan juga pedalaman Sarawak. Seterusnya, untuk paparan carta angin permukaan rantau negara kita kini masih lagi menerima tiupan angin dari arah barat daya ke semenanjung Malaysia, dan sehubungan dengan itu, keadaan cuaca yang kurang lembap di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia tertumpu di hampir keseluruhan negeri Selangor sehingga ke negeri barat Johor. Dijangkakan tiada hujan untuk hari ini dan untuk tempoh 1 hingga 2 hari akan datang. Namun demikian, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan menjelang malam nanti. Keadaan hujan dan ribut petir masih lagi berterusan melibatkan pedalaman negeri Pahang dan juga tertumpu di sekitar negeri Kelantan dan Terengganu. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir masih lagi tertumpu di bahagian pedalaman pantai barat dan juga Sandakan Sabah. Manakala di negeri Sarawak, keadaan hujan dijangkakan tiada hujan di kebanyakan bahagian. Namun demikian, hujan masih lagi berpotensi berlaku di satu dua bahagian melibatkan Miri, Limbang dan juga pedalaman Sarawak. Sekian dari saya untuk laporan pada petang ini. Assalamualaikum.